Akhir-akhir ini tuh aku lagi khawatir banget, Mams. Karena nafsu makan anakku lagi menurun. Tambah lagi, cuaca akhir-akhir ini juga kan lagi gak menentu. Dari yang tadinya panas, bisa tiba-tiba hujan. Kadang nih ya, kalau lagi ngeliat anak ceria, riang gini tuh, suka khawatir gak sih, Mams? Takut anak tiba-tiba sakit. Apalagi, aku sempat lihat berita mengenai cuaca yang tidak menentu belakangan ini. Karena itu, kita sebagai ibu wajib banget nih untuk jaga daya tahan tubuh si kecil. Nah, aku punya solusinya nih, Mam, untuk hal itu. Saran aku, jangan lupa untuk konsumsi madu vitamin ini. Aku selalu kasih madu ini sebagai solusi untuk menjaga imunitas si kecil setiap harinya. Yang perlu Mams tahu, madu vitamin ini tuh diperkaya dengan ekstrak temulawak dan ekstrak ikan gabus. Kandungan ini nih yang menjadikan vitamin sebagai vitamin yang baik untuk bantu tumbuh kembang si kecil. Madu ini juga sudah pasti aman ya, karena sudah terdaftar di BPOM dan juga sudah mendapat sertifikasi halal MUI. Jadi, buat Mams yang lagi ada masalah anak gak doyan makan atau badan anak lagi gak fit, bisa banget nih ikhtiar kasih Vitabumin aja.